Cerita pasal performance beza ni. Haa, Messi ni. Hari ni aku nak bawa korang pergi Ultra Racing. Buat apa? Nak racing ke? Bukan nak racing. Tapi aku nak upgrade sikit handling dekat kereta aku. Bila sebut pasal safety bar ni, aku rasa mesti dah ramai pakai benda ni. Untuk handling yang mantap, mesti korang akan pakai front bar 2 point. Sama macam aku pakai. Aku dah pasang front bar 2 point dekat kereta aku. Performance memang macam gini lah aku cakap dengan korang. Memang tak ada sampan-sampan punya. Tapi, cukup ke 2 point bar front bar ni untuk performance yang baik? Aku pun pakai front bar 2 point. Bagi aku, front bar 2 point ni dah cukup baik untuk handling. Cuma kali ni, aku nak mantapkan lagi handling dan juga safety. So, hari ni aku datang pasang dia anti-roll bar 16mm. Kedudukan anti-roll bar ni dekat bawah kereta. Kalau tanya pasal suspension, aku pakai adjustable HWL. Dia anti-roll bar tu macam mana pula? Kena tengok video ni sampai habis. Untuk belah depan aku dah pakai front bar 2 point. Untuk suspension pula aku pakai adjustable HWL. Dari segi handling memang dah cukup padat. Cuma function anti-roll bar ni dia lebih pada safety. Dah halang-halang main safety ni, aku tukar sekali rear lower side 6 point ni. Yang ini original Pro 2 punya. Aku nak upgrade semua jadi stage 2. Tambah lagi dengan rear lower 4 point. Yang aku tunjuk ni rear lower 6 point. Yang tengah-tengah ni rear lower 4 point. Installer diorang dekat sini pun memang cekap dan bagus tau. Installation pun dah siap. Jom kita dengar Kenny explain. Saya nak tanya, apa function saya pasang semua yang dekat bawah tu? Belakang ini MD lobang. Maknanya dia tu handling upgrade lah. Pasang corner link sedap kan? Sang mia ini ialah stage 2 mia rear lower bar dengan rear lower side. Kita mia chassis tulang. Sampai sini so berhenti kan? So kita tambah lagi di satu rear lower kasi connect kiri kanan. Mia empat segi lah. Chassis lagi kugu dengan solid. Okay?